Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini Ibun mau buat bolu karamel. Mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube Dapur Ibun Firavi, dan tekan lonceng juga agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari Ibun. Terima kasih. Siapkan panci untuk memasak, kemudian masukkan 180 gram gula pasir. Masak dengan api kecil sampai menjadi karamel. Kalau sudah seperti ini, digoyang-goyang pancinya, jangan diaduk-aduk. Setelah semua gulanya larut, ini boleh diaduk. Dan pastikan pinggiran panci nggak ada gula yang menempel. Pastikan semua gulanya itu larut. Setelah gulanya larut, masukkan air panas, sedikit-sedikit aja sambil diaduk. Hati-hati karena ini panas sekali. Ini diaduk terus sampai gula dan airnya menyatu. Kalau masih ada yang menggumpal seperti ini, nggak apa-apa ya, ini diaduk aja, nanti dia larut. Gulanya udah larut semua, ini udah selesai, kemudian ini diangkat. Siapkan wadah, lalu masukkan 2 butir telur, 80 gram susu kental manis, 80 gram sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan 60 gram tepung terigu, 60 gram tepung tapioka, 1/4 sendok teh baking powder, dan 1/4 sendok teh baking soda. Lalu aduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan 50 gram margarin yang udah dicairkan sebelumnya. Aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah itu, masukkan karamelnya sedikit demi sedikit. Aduk sampai tercampur rata. Ini Ibun udah siapkan loyang, kemudian olesi tipis-tipis dengan minyak goreng. Setelah itu aduk lagi adonan dan tuangkan ke dalam loyang. Ini siap untuk dimasak. Ini dimasak dengan api kecil selama 20 menit, jangan ditutup dulu. Setelah 20 menit, bisa dilihat busanya udah keluar dan gelembung-gelembung kecilnya juga. Kemudian ini ditutup dan dimasak lagi selama 20 menit. Setelah 20 menit, ini dites tusuk, kalau nggak ada yang lengket ditusukan, tandanya udah mateng dan bisa diangkat.
Matikan api kompornya, kemudian ini diangkat dan ditunggu dingin dulu ya. Setelah dingin, keluarkan dari loyang, lalu tuangkan ke dalam piring. Kemudian bisa dipotong-potong. Ini dia hasilnya, bisa dilihat sarangnya kelihatan, cantik sekali ya. Ini dia bolu karamel atau bolu sarang semut. Sarangnya itu cantik sekali, warnanya juga bagus. Cantik sekali ya. Ini kenyal-kenyal, enak, manis. Cara buatnya juga gampang. Jadi silahkan dicoba di rumah ya. Dan jangan lupa share video ini jika bermanfaat. Terima kasih udah nonton video Ibun. Sampai ketemu di video selanjutnya.